sekitar dan merasa senang ikut sport karena dengan adanya Bapak Jokowi itu punya rumah yang di daerah Colomadu sini, otomatis daerahnya juga bertambah maju. Yang satu, yang kedua, dengan harapan apabila besok Pak Jokowi sudah pensiun, dia bisa menempati rumah itu, dan harapannya warga itu bisa berkunjung silaturahmi, dalam arti kita bisa masuk untuk bertemu dengan beliau seperti sedia kala. Ya, bayangannya cuma karena itu rumah beliau Pak Presiden, otomatis bayangannya rumah itu tetap megah. Posisi saat sekarang karena baru dikerjakan ya nggak bisa masuk karena di pagar tinggi, pagar keliling itu.